Aku, anak kecil yang lebih banyak melarikan dirinya ke dalam hutan atau di pucuk-pucuk sepi. Di bahasa diam mulut seorang bapak, di dasar pengetahuan dan ketidaktahuan kasih sayang. Pohon-pohon banyak mengajariku caranya untuk berbicara kepada bapak dengan bahasa yang paling asing dan sulit dimengerti, sebelum pada akhirnya mereka ditebang menjadi bangku, lemari, kertas dan diriku. Kakak-kakakku adalah tugas sekolah yang kudu diselesaikan. Kenakalan-kenakalan remaja yang harus ditobatkan. Menulis adalah pekerjaan orang malas, katanya ketika ia menemui diriku yang sedang duduk mematung dengan kertas di hadapan orang-orang berlalu lalang di depan rumah. Aku sedang menyusun matahari dan membuat sunyi menjadi begitu bunyi, membuatkan rumah yang megah, rumah yang di dalamnya aku, kau, kami dapat berbicara. Aku membayangkan bunda melukis wajah kekasihnya di telapak tangan. Kakak-kakakku kehilangan kunci-kunci kenangan. Kami berlima bernyanyi. Kami berlima mengolok-olok sepi. Mati. Sepi itu harus mati, bunda.